Jadi ini adalah video kedua setelah paket saya terima. Video yang pertama adalah video pada saat barang datang, pada saat saya untuk pertama kali membuka kemasannya dan melihat isinya. Nah, ini video yang kedua. Video kali ini isinya sesuai dengan pada saat pertama saya terima. Tuh, isinya seperti ini. Nah, ini jadi bubble wrapnya ini cuman begini aja tuh, nggak dikasih seperti pengaman sehingga jamnya bisa aman gitu. Jadi cuman ini aja gitu. Kemudian charger dan unit jam tangannya. Ini adalah jam tangannya, buka dulu. Nah, ini jam tangannya. Kemudian ini adalah nomor IMEI-nya. Dan ini adalah kotak box-nya. Ini nomor resinya. Nah, dari awal pertama jamnya saya terima, itu jamnya tidak bisa menyala sama sekali. Ini adalah tombol on off-nya, ada di sini. Tuh, dipencet-pencet, tetapi tidak nyala sama sekali. Tuh, nggak bisa. Kemudian kita coba ngecharge dengan cas yang dari dapat itu.